Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'araja bil mustafa ila sidratil muntaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sahibil khuluqil asma wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat MUITV yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan membahas satu tema yang penting dalam Islam terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra kita bisa baca ayatnya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Dan Mi'raj ayatnya lebih panjang lagi karena rangkaiannya kita bisa baca di dalam surah An-Najm mulai ayat 1 sampai ayat 18 yang bunyinya mulai ayat 1 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la sampai ayat 18 laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sahabat MUITV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah dan saripati yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalam ini kita hanya memberikan beberapa hikmah terkait dengan Isra dan Mi'raj. Di antaranya Isra dan Mi'raj dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tepatnya hanya dalam waktu sepertiga malam. Oleh sebab itu ayatnya adalah lailan bukan al-laila. Lailan yang dalam kajian gramatika Arab disebut dengan isim nakirah menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu yang sedemikian singkat. Karena waktu malam ini waktu yang begitu luar biasa yang merupakan waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa pada malam hari itu ada satu solat yang begitu luar biasa keutamaan dan kemuliaannya, yaitu solat tahajud. Sampai dikatakan di dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, kita membaca sekaligus merenungkan ayat 1 dan ayat 2 dalam surah An-Najm di mana Allah bersumpah dengan bintang wan najmi idza hawa. Tapi ayat yang kedua terkait dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terkait dengan sosok Rasulullah, An-Najm di sini tidak sebatas sumpah terkait dengan benda-benda yang ada di alam raya, tapi maksud yang tersirat dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bintang dari para rasul dan para nabi. Pamungkas kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, anugerahkan kepada beliau. Dan apa yang dibawa oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan merupakan wahyu dari Allah dan kebenaran yang sifatnya mutlak dari Allah. Tidak ada madallah, tidak ada kesesatan sama sekali. Manusia atau siapapun, apalagi kita sebagai mukmin dan muslim yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pastinya berada di jalan yang lurus. Tidak ada sedikit pun celah yang merupakan keburukan dari apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita membaca dalam ayat 1 surah Al-Isra ada kalimat bi'abdihi. Sering kita mendengar dari banyak tokoh agama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan dengan ruh sekaligus dengan jasad. Itulah mengapa ayat atau kalimatnya dalam ayat 1 berbunyi bi'abdihi. Namun ada makna yang juga kita ingin renungkan dari kalimat bi'abdihi dalam ayat 1 surah Al-Isra, bahwasanya kata-kata abdun juga punya muatan ibadah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mendapatkan perintah salat di saat Isra dan Mi'raj, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, mi'rajnya orang mukmin itu yang dapat menghantarkan dirinya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dengan ibadah yang pengertiannya salat, maka manusia dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bi abdihi dalam ayat 1 surah Al-Isra merupakan puncak dari seorang hamba yang ibadahnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuknya beliau penuh, pelaksanaan ibadah beliau juga penuh, jangankan salat yang wajib. Yang sunnah kita semuanya sudah sering mendengar bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat itu bukan satu ayat, dua ayat, bahkan puluhan ayat, bahkan ratusan ayat. Satu surah, surah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai membaca surah Al-Baqarah dalam salat malam yang kita kenal dengan salat tahajud, masih beliau lanjutkan dengan surah Al-Imran dan seterusnya. Ini memberikan satu isyarat bahwa betapa luar biasa ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai Sidratil Muntaha, tempat yang merupakan jauh sekali sampai juga malaikat Jibril tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, sahabat Muitipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 1 surah Al-Isra ada bunyi yang kita baca, "Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa." Ayat "minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa", dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak sebatas bentuk yang sifatnya fisik berupa arsitektur bangunan. Karena ketika ayat ini turun yang isinya tentang Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di Mekah atau yang disebut dengan Masjidil Haram saat itu adalah Ka'bah. Dan yang disebut dengan Masjidil Aqsa adalah tempat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra sampai ke Masjidil Aqsa. Bangunan seperti apa yang kita lihat sekarang
itu belum lagi ada. Nah, ini memberikan satu isyarat kepada kita juga hikmah, bahwasanya kata masjid ini punya makna yang luas. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku diberikan satu keutamaan dibandingkan para nabi dengan 6 hal. Di antaranya adalah disabdakan oleh Rasulullah, ji'ilat liyal ardu kulluha masjidan. Dijadikan seluruh hamparan bumi buat kita itu sebagai masjid. Maksud masjid dalam hadis tersebut adalah tempat di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan salat di manapun, tidak sebatas di satu tempat yang secara arsitektur adalah masjid. Yang terpenting tempat itu suci, bersih. Maka di tempat tersebut kita bisa melaksanakan salat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'ilat liyal ardu kulluha masjidan. Dijadikan seluruh hamparan bumi ini sebagai masjid. Ini salah satu keistimewaan dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terkait dengan di Isra dan di Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rangkaian ayat yang merupakan akhir dari surah Al-Baqarah. Itu memang khusus diturunkan dalam kajian asbabun nuzul, diturunkannya ketika dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sering kita baca dan banyak di antara kita sudah hafal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Ada juga di situ ayat yang juga sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat, sampai akhir ayat. Rangkaian ayat ini yang merupakan akhir dari surah Al-Baqarah diturunkan di saat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu-satunya yang kita baca dalam Quran di mana rangkaian ayat diturunkan tidak di bumi tapi di langit di saat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu rangkaian ayat ini diberikan penjelasan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir yang populer yang sudah kita sering baca. Beliau mencantumkan hadis-hadis ini. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ayat itu turunnya adalah min kanzi tahtil arsy, di bawah arsy. Itu bisa kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau membahas akhir rangkaian ayat di dalam surah Al-Baqarah. Jadi betapa luar biasanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terkait dengan hikmah Isra Mi'raj dengan keberkahan. Makanya ada ayat alladzi barakna haulahu. Banyak orang bertanya, berkah ini maksudnya apa? Sekarang ini kenapa banyak terjadi peperangan, bahkan penindasan di Palestina khususnya sekitar masjid? Jadi kita diberikan dimensi lain atau pemahaman lain tentang berkah. Berkah itu bukan sebatas yang terlihat seperti berkat misalnya atau oleh-oleh atau buat tangan. Berkah itu punya definisi. Definisinya adalah al-khairul mutazayid, kebaikan yang bertambah. Ketika kebaikan kita laksanakan dan terus grafik atau peningkatan ibadah kita mengalami satu yang sifatnya bertambah, itulah yang namanya keberkahan. Tentunya masih banyak lagi sisi yang begitu mulia dan mendalam terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa tadabbur, kita bisa merenungkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini untuk kita amalkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita yakin jika dengan ikhlas dan pelaksanaan yang benar ibadah ini kita hanya untuk Allah,
kita juga diberikan limpahan karunia, nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.